ambilin es buat kompres. Aduh, sakit banget lagi nih. Ayo cepetan, gak pakai lama. Pada kemana sih, kok gak ada yang nyaut? Sumi! Teh Siti! Ya ampun, ini di dapur juga gak ada. Masa iya belum pulang sholat terawih sih? Nyebelin banget deh. Aku lagi luka kayak gini, gak ada yang rawat. Suami gak ada. ART juga gak ada. Pelin. Mana sakit banget lagi ini. Aku harus kompres sih. Kalau enggak, besok makin bengkak. Terus muka aku makin jelek dong. Mana mau ngisep darah orang ya kalau giginya ompong? Ya pakai sedotan. Yeah! Eh Sakti, diam kamu. Yang lainnya juga, jangan berani-berani yang ketawain saya. Karena itu memang datangnya nggak usah lama-lama ya. Gigi kamu lengkap, bibir kamu normal, Niko aja udah nggak mau lagi balik sama kamu. Kayak begini. Karena sekarang Bu Ayu sudah tidak Ayu lagi, sepertinya Bu Ayu butuh nama baru. Apa ya? Ningsih tahu. Madam Ompyong Van Jontor. Empatinya banget sama orang yang lagi kesusahan. Kalian kan baru pulang terawih. Bukannya kasihan malah ketawain. Bu, itu gak ketawain ibu kok. Itu malah sedih lihat ibu kayak gini. Iya anak ibu. Bu, ini kan bulan puasa. Ibu tobat aja ya. Itu takut. Hukuman dari Allah itu makin berat, Bu. Masih untung cuma satu gigi yang hilang, Bu. Gimana setelah ini kaki ibu atau tangan ibu yang hilang? Yuk. Ngomongnya gitu? Dia nyumpahin ibu ya? Bu, kata Pak Ustadz, hukuman Allah itu adil, Bu. Jadi ibu harus tobat ya. Dia takut terjadi apa-apa sama masa depan ibu. Teh Siti, mendingan bawa Tio aja deh tidur. Ya malam. Iya bu. Eh Tio, ke kamar. Nandila, yuk. Mau bawa sama Sumi. Ya udah, kayaknya kita semua juga harus tidur karena hari ini kan hari pertama sahur. Iya benar. Kita semua sekarang istirahat karena besok kan kita mau puasa. Ya. Yuk. Beli banget sih semuanya. Orang lagi sakit tuh beliin obat kek, apa kek, malah ngetawain. Besar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ya ampun untung kamu udah pulang sayang. Kamu lihat deh ini bibir aku habis kejedot tadi di mobil. Sakit banget. Yuk, aduh. Maaf ya, aku gak bisa bantu kayaknya. Kerjaan aku banyak. Jadi aku masuk duluan ya. Ayo. Udah. Niko. Ih, nyebelin banget sih semua orang. Kenapa harus kayak gini sih?
Halo Pak Ben. Vin, ini malam ini kamu sama tim, kamu cari alamat pengacara yang... Buat penonton Setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.